Bakamla Republik Indonesia luncurkan kapal patroli tercepat di Indonesia. Bakamla Republik Indonesia secara resmi mendapatkan perkuatan satu unit kapal High Speed Craft atau HSC baru karya putra bangsa. Kapal HSC yang baru bernomor lambung HSC 3203 merupakan buatan PT Palindo Marine Shipyard Batam. Untuk spesifikasi dari kapal HSC memiliki panjang sekitar 14,3 meter, lebar 3,3 meter, bahan dari kapal menggunakan aluminium, menggunakan mesin 3x425 hp, kecepatan yang bisa dicapai hingga mencapai 65 knot, dan dapat membawa akomodasi 6 orang. Kapal ini menggunakan tekanan udara untuk menjaganya bergerak dengan kecepatan tinggi di atas air. Kapal HSC juga memiliki mesin dan propulan turbin untuk menggerakkannya. Kapal HSC ini merupakan kapal ketiga yang dimiliki oleh Bakamla Republik Indonesia. Karakteristik penyelupan di perbatasan saat ini bergerak dengan menggunakan kapal berkecepatan tinggi. Alhasil untuk menghadapinya diperlukan aset patroli yang memiliki kecepatan tinggi pula. Misi patroli kapal HSC ini dibekali dengan senjata, mesin di bagian depan, dan peralatan komunikasi. Dengan hadirnya kapal HSC diharapkan mampu meningkatkan daya gentar terhadap pelaku kejahatan penyelundupan yang secara tidak langsung akan menekan niat dan mereduksi aktivitas penyelundupan.